sudah terus berusaha agar kita tidak bergantung impor, betul? Kita telah bekerja keras agar pangan bisa swadaya mandiri. Namun kenyataannya kita masih bergantung kepada impor. Saatnya Amin bergerak dan memimpin perubahan. Indonesia harus mandiri dan kokoh di bidang pangan, betul? Allahumma amin. Yang kedua, kita juga harus menjaga, mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang terus menjadi kiblat bangsa-bangsa dunia. Amin. Kalau saya teriakkan NKRI, tolong dijawab harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Luar biasa. Sebelah belakang belum. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Sebagai bangsa NKRI dengan kekuatan jumlah penduduk umat Islam terbesar dan terbanyak di dunia, kita harapkan kita bukan hanya bisa menolong bangsanya sendiri. Insya Allah, Amin menang, kita tolong saudara kita di Palestina. Setuju? Setuju. Amin menang, kita tolong saudara kita di Rohingya. Setuju. Amin menang, kita tolong saudara kita di seluruh dunia untuk merdeka dan sejahtera. Amin. Amin. Saudara-saudara, bapak ibu, hadirin hadirat sekalian, mari kita merenung sejenak seraya berdoa memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menderita akibat gempuran Israel segera selamat semuanya. Amin. Amin. Lihadihinnya walirida'illah walishafa'at rasulillah. Al-Fatihah. Semoga bangsa Palestina segera merdeka dan menjadi bangsa yang mandiri. Amin. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita diharapkan memberikan jalan keluar. Saya mendapatkan kontak dari berbagai negara. Semua ikhtiar sudah dilakukan, semua diplomasi oleh Bu Retno, Menteri Luar Negeri kita, juga sudah dijalankan. Tetapi PBB kumpul tak berdaya. Saatnya Indonesia bisa merubah menjadi lebih makmur. Amin. Amin. Selamat datang calon presiden kita, Mas Anies Baswedan. Kita sambung dengan sholawat, oke? Yuk! Yuk, siapa yang mungkin sholawat? Alhamdulillah.
Indonesia. Insya Allah Presiden 2024. Yang saya banggakan Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem. Mana Pak Ahmad Ali? Yang saya banggakan seluruh jajaran pengurus PKB, DPP, DPW, DPC,